Halo teman-teman semuanya, welcome back, balik lagi di YouTube channel Raja Rivibal. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ketika Raja Rivibal update video yang terbaru. Oke, kalau begitu langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah kali ini teman-teman, kita ada kedatangan bal baru. Dan ini first time banget aku nge-reviewin dari merek bal kali ini. Ini kita bongkaran kaos cewek lengan panjang dari merek bal Dong A. Untuk karungnya seperti tadi ya di awal video. Jadi kita lagi masuk barang Dong A ya. Nah untuk kaos cewek kali ini kita bongkarnya dari kode bal 117 bal Dong A Trading. Tuh untuk warnanya cerah-cerah banget, pokoknya cakep mantul banget untuk kaos cewek dari bal Dong A ini. Tuh cakep banget ya. Dan juga bahannya premium semua. Tuh motifnya juga banyak, warnanya cerah-cerah. Nah kalau teman-teman penasaran bagaimana isinya ya, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Nah tuh ya, kita spilkan terus biar teman-teman semua bisa melihat semua isinya. Tuh kita juga udah sering banget bongkar bal kaos cewek lengan panjang dari merek bal lainnya. Langsung aja teman-teman cek deskripsi, disitu udah ada link videonya. Langsung aja teman-teman tonton ya, kali aja teman-teman bisa dapat perbedaan dari setiap balnya. Jadi teman-teman kalau mau order bal kaos cewek lengan panjang, bisa tonton dulu video reviewan dari kita. Jadi teman-teman bisa ada pilihan. Tuh cakep banget ya. Dan juga untuk isinya itu, isinya di 400 sampai 500 piece kurang lebih, dengan harga di kepala 3. Ya teman-teman, kalau kalian mau lebih jelasnya untuk tanya harganya, bisa langsung chat ke WA admin kita. Nanti dikasih tahu harganya yang benar itu berapa, tetapi dia udah pasti di kepala 3 juta ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum bisa untuk order bal pressnya, kita saranin untuk order bal mininya atau paket usaha seberat 20 kg dari Apikzu Bal Segel, yang dimana bal itu kita buat nih. Ini kita lagi buat paket usaha nih teman-teman. Karungannya seperti yang di belakang Abang Irman itu. Itu bal mini namanya ya, 20 kg. Kita buat langsung dari bal segel tanpa kita sortir, langsung kita timbang. Jadi rasanya itu seperti bal press, order bal mini rasa bal press. Untuk harga paket usahanya harganya di Rp750.000 aja, dengan isi di kisaran 90 sampai 95 piece kalian udah bisa dapat bal mininya ya. Jadi teman-teman bisa banget mulai usaha melalui paket usaha bal mini. Jadi nggak banyak deh modalnya, modal sedikit bisa dapat bal yang isinya premium. Oke, kira-kira seperti itulah untuk isinya. Semoga teman-teman semua suka dengan video reviewan dari Raja Rivibal kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you for watching and see you di next video. Dadah.